Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Petani Rocker. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai cara setting ayakan yang benar dan mengatur kerenggangannya supaya hasilnya bagus, bersih, tanpa sampah. Oke, kita perhatikan jarak renggang ayakannya seperti ini. Jadi di ayakan lubang masuk sebaiknya sedikit rapat supaya nanti batang padi atau daun padi tidak ikut turun ke bawah. Usahakan di tengahnya itu dikasih plat. Coba bandingkan dengan ayakan yang ini. Mesin ini ayakannya tidak dikasih penyekat tengah, jadi hasilnya kurang bagus, banyak sampah yang turun. Rencananya ayakan ini akan dirombak dan akan dikasih penyekat tengahnya. Kita perhatikan bos, ayakannya renggang sekali dan tidak ada si penyekat yang ada di tengah. Ini pasti hasilnya kurang bagus, banyak sampah yang turun. Simak terus video ini, jangan lewat dan jangan di skip biar bisa dimengerti dan paham. Tonton sampai selesai. Dan untuk kemajuan channel ini, saya minta dukungan dan supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, komentar, dan share. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Perhatikan, ini ayakan yang berada di lubang masuk. Jaraknya sedikit rapat karena untuk menghindari batang padi dan daun padi ikut turun ke bawah. Terus nonton sampai habis. Di sini ini tadinya jarak ayakannya renggang sekali. Saya rombak semua.
sebentar lagi pembahasannya akan selesai. Kita tunggu hasilnya, bos. Sedikit lagi hampir selesai. Terima kasih yang selalu mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Silakan praktekkan dirubah. Terima kasih.